Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Prodi Radiologi Purwokerto. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang teknik radiografi torak. Untuk pemeriksaan teknik radiografi torak, tentu kita harus melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu dengan cara menanyakan nama, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, jika sudah sesuai, pasien diminta melepas benda logam yang ada di sekitar daerah pemeriksaan. Selanjutnya, kita persiapkan peralatannya. Untuk pemeriksaan radiografi torak, pada kesempatan ini kita akan menggunakan kaset ukuran 3543 ya, untuk pemeriksaan torak kali ini. Sebelum pasien kita panggil, kita siapkan dulu peralatannya. Pertama, kita masukkan kaset yang sudah disiapkan pada body stand. Setelah semuanya siap, baru kita lakukan pemanggilan pasien. Pasien silakan masuk. Silakan. Untuk pemeriksaan torak, kita tetap harus memberikan penjelasan sikap apa atau posisi apa yang akan dilakukan. Bapak silakan berdiri menghadap ke sana, badannya menempel, ya. Posisi pasien dilakukan dengan posisi erect atau berdiri seperti ini, menghadap ke arah kaset. Kedua tangan diletakkan di pinggang, ya. Selanjutnya didorong seperti ini. Oke, tangan posisinya bapak. Arah sinar horizontal tegak lurus. CP-nya adalah pada torakal 7 setinggi amulus scapula inferior, ya. Oke. Kita menggunakan FFG minimal adalah 150, ya, untuk pemeriksaan torak. Selanjutnya, atur luas lapangan kolimator seluas objek. Oke. Jadi pemeriksaan torak bisa rekan-rekan lihat posisi pasiennya adalah dengan posisi erect, menghadap kaset, kedua tangan diletakkan di bahu, didorong ke depan, arah sinarnya adalah horizontal tegak lurus dengan FFG 150 cm. Selanjutnya kita berikan arahan kepada pasien terkait dengan aba-aba nafas saat eksposi. Bapak, nanti akan saya beri aba-aba terkait nafasnya, ya. Coba bapak tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, tahan, nafas biasa. Nanti saya akan beri aba-aba seperti itu, pak, ya. Selanjutnya kita lakukan eksposi dari ruang pemeriksaan. Bapak tahan posisi. Bapak tarik nafasnya, keluarkan, tarik nafas kembali yang dalam, tahan, ekspos, nafas biasa, pak, ya. Silakan kembali ke ruang. Begitu teknik pemeriksaan radiografi torak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.